Satelit komunikasi Satria telah berhasil diluncurkan dengan menggunakan SpaceX Falcon 9 dari Cape Canaveral, Florida. Satria atau Satelit Republik Indonesia adalah satelit yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan digital di Indonesia. Dengan kapasitas throughput sebesar 150 Gbps, satelit ini akan menyediakan internet berkecepatan tinggi ke ribuan pulau di seluruh pelosok Nusantara, memberikan konektivitas di ribuan zona untuk sekolah, rumah sakit, berbagai fasilitas umum lain, serta fasilitas pemerintah daerah yang belum terhubung melalui sistem komunikasi terestrial atau satelit yang sudah ada. Thales Alenia Space, perusahaan joint venture antara Thales dan Leonardo, dipilih untuk membangun satelit tersebut oleh Konsorsium Satelit Nusantara 3 atau SNT atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Satelit berkapasitas tinggi Very High Throughput Satellite atau VHTS ini didasarkan pada platform Space Bus Neo All Electric dari Thales Alenia Space dan dilengkapi dengan prosesor digital generasi kelima. Perusahaan ini juga menyediakan dua pusat kendali satelit, utama dan cadangan, serta segmen darat atau Mission Ground Segment untuk muatan digital yang lengkap atau All Digital Payload. Satria akan menjadi satelit komunikasi VHTS pertama di Indonesia dan juga diklaim paling kuat di kawasan Asia Tenggara. Dengan massa peluncuran seberat 4,6 ton, satelit ini akan beroperasi pada frekuensi K-band dan beredar di orbit 146 derajat E dengan masa operasional 15 tahun.